Enggak. Ah, aku buil. Apa sinyal aku jelek? Ah, ada satu. Tapi enggak ada komennya. Biasanya emang harus lama. Enggak, aku banget tuh apa-apa. Enggak, maksudnya ngetik dulu biar kayak tahu. Soalnya takutnya notifnya enggak masuk ke mereka gitu loh. Benar juga sih. Kalian tuh ada yang nonton ini enggak, show SNM? Ada yang streaming kah atau nonton langsung? Guys, kalian bisa komen gak sih? Soalnya di aku komennya enggak ada. Nih, kok di sini udah ada gifternya? Di aku enggak ada apa-apa, guys. Aku gak bisa lihat komen kalian. Coba aku. Katanya kemarin harus dipancing dulu nih. Aku say hi. Ada gak komen aku? Nah, ada. Ada. Halo, iya bener. Ah, harus dipancing dulu. Oh gitu. Ada kok. Yeay. Kan kalau gini gak sepi-sepi amai. Enggak, aku gak habis latihan ini. Aku mau persiapan show. Tadi sih latihan. Ini kok kursinya mepet banget. Semepet ini kah? Wow. Udah makan, udah tadi aku udah sarapan tapi belum makan siang. Widih, dapet saya sendiri. Di belakang tembok. Makasih. Makan dulu. Ya, ntar aku masih mau latihan lagi, udah gitu. Baru makan. Enggak lama-lama kok live-nya. Hehehe. Widih, dapet Grisel lagi. Terima kasih. Kalian udah sholat Jumat belum? Udah Jumatan belum? Udah lewat sih. Udah. Ya iya, udah kan sudah lewat. Eh, kemarin ada yang edit-edit aku MU. Enggak. Enggak ada. Kayaknya aku salah ngomong deh. There's no way. There is no way. Enggak. Tetap Barka lah. Gak apa-apa deh, Barka lagi butut. Yang penting Barka. Barka kalah ya kemarin ya, aku belum lihat lagi. Ya udah. MU juga. Bercanda ya. Ampun, Bang. Tadi pagi kalah ya? Astagfirullahaladzim. Tadi pagi saya sudah tidur. Enggak, ini aku gak sendiri, ada Alia. Kita nungguin Dena. Astagfirullahaladzim. Alia aja lagi. Gak tahu lagi apa.
Rambut aku digiring kayak pendek ya. Ini poni doang, bukan rambut. Gak ada demit-demit di sini guys, gak ada. Enggak bondol ini, rambutnya diikat panjang. Ini yang nge-spam jelek, aku back, aku block ya. Nggak ada Michi di sini, nggak ada. Kan kalau mau ketemu Michi, video call sana. Udah beli belum video call-nya? Enggak bondol guys, enggak bondol. Belum ada jadwal Vici. Kan hari ini dia video call. Gimana sih? Enggak guys, enggak bondol guys. Kagak bondol guys. Enggak. Ini yang spam 2323 saya report ya. Oh, ini kastil hantu. Guys, gift yang paling serem apa sih, guys? Kok katanya kemarin kayak serem banget. Apaan sih? Be aja. Oh, ini yang paling serem. Ih, kalian belum lihat muka aku kalau bangun tidur gak hapus makeup. Guys, oh my god. Guys, tahu gak sih? Kan gini ceritanya. Kan kemarin pulang show kan malam kan. Kayak sebenarnya udah selesai sih, dari jam 9 udah selesai, dari jam 10 udah selesai. Cuman aku kayak belum pulang gitu. Aku pulangnya tuh emang jam 12 malam gitu, dan aku paling terakhir pulang. Nah, kan gini nih. Aku mau cerita nih. Spotify kan gak premium ya, guys ya. Aku kan belum perpanjang lagi. Nah, udah gitu kalian tahu kan iklan-iklannya kayak pocong yang kau cari iku apa ya itu yang gitu-gitu, tahu gak sih? Nah, masalahnya aku udah keluar dari teater nih. Udah jam 12. Jam 12 udah mau naik lift kan. Terus pas liftnya kebuka, aku teriak. Aku langsung balik lagi ke teater, aku gak berani sendirian. Udah gitu, bukan yang tarik-tarik, yang ada yang ibu-ibu yang teriak, yang ibu-ibu ngomong gitu. Pokoknya ada pocong-pocong gitu. Nah, aku pakai ini kan, pakai earphone kan. Kayak jadi terpampang jelas gitu, kayak gitu-gitu. Terus aku langsung kabur deh ke dalam. Terus untung ada babe. Babe! Temenin! Gitu. Tapi udah temenin sampai depan lift aja. Pas nyampe liftnya aku masuk sendiri. Tapi untung ada kaca, jadi aku bisa ngeliat muka aku yang kayak oh my god, sangat menenangkan dunia ya. Pokoknya gitu, jadi kayak aku takut-takut sendiri. Terus ditanyain, kenapa? Ini iklannya serem, aku takut, katanya gitu. My god guys, aku gak sabar pengen ketemu
aku nggak sabar libur ketemu teman-teman aku, ketemu teman SMP sama SMA aku. Tapi aku main bareng mereka. Aku udah kangen Bogor. Aku kangen keluarga besar aku. Pengen nyantui. Aku nggak sabar tahun baru deh. Aku tidak sabar apa hal yang akan menungguku di tahun baru. Chill. Enggak MU. No. Itu aja. Aku PSG aja, PSG. Itu yang kemarin siapa sih? Yang cantik banget. Siapa sih, aku lupa namanya. Udah enggak ngeliat lagi soalnya aku cuman mantauin Gavi doang. PSG itu loh. Yang cewek tapi ganteng banget. Enggak dong. Aku kan pasti ikutin Barca dari awal. Dari Wadih. Nonton. Ada Kak Robi. Hai Kak. Trick or treat. Oh my god. Aku pengen deh ini. Kalau misalnya ini cerita horor. Tadi aku udah cerita horor. Yuk, kata-kata buat ibu. Ibu siapa nih? Ibu aku. Thank you for everything, Mom. Kurang horor kan cuman iklan. Ya enggak apa-apa kan aku anak iklan. Cal mandi. Ya udah ntar abis show aku mandi. Kalian dong cerita horor. Di ini. Enggak guys, enggak bondol guys. Ini. Enggak guys. Buset. Ini aku dikasih setan mulu, berasa ini ya. Berasa dikatain setan. Enggak kok, bercanda. Cal, sekolah udah libur, guys. Udah libur. Gagal. Caca. Tuh, aku nggak bisa baca komen. Aku belum mau bondol kayaknya, nggak tahu deh. What's up bro, what's up? MU 2024 tsunami trophy. Kita aminin aja, kita tuh tidak boleh kita tuh harus mendoakan yang baik-baik. Kali aja doanya itu balik lagi ke kita. Contohnya nanti kayak Barca tsunami trophy gitu. Amin. Apaan bangkrut, gak ada. Apaan sih? Kan terserah saya. Iya katanya mah lama, kata mamanya kemarin abis teleponan. Tante gimana?
halu. Kak, kamu tahu JKT48 gak? Pertanyaannya aku suka banget. Sebenarnya aku kayak ngefans banget sih sama JKT48. Itu aku mau masuk JKT48. Aku nanti mau daftar generasi 13. Doain ya, semoga aku keterima. Tapi dari kemarin tuh banyak tahu yang DM aku. Katanya, tips dong masuk tips masuk JKT48 biar keterima. Tips dari aku sih, kalian percaya diri aja dulu. Karena ya kalau kataku sih yang penting itu mindset. Kalau kalian punya mindset pemenang, pede, pasti bisa. Bisa, yang penting menang. Yang penting percaya diri aja. Bukan mindset saya. Enggak guys, ini tidak bondol, ini rambutnya begini guys. Kalau begini kan jelek. Taruh belakang. Makasih ya yang udah semangatin ya. Letak Rusia di sebelah mana? Rusia itu berada di atas China. Bener kan? Bener gak sih? Bener kan? Benar. Tuh, gini-gini gue aku pasti ngerti lah geografi dikit-dikit. Salah. Yuk dikasih peta, Gra. Saya kasih peta. Petai. Aku enggak takut, guys. Aku tuh enggak takut sama horror tuh, aku enggak takut. Jujurly nggak takut kayaknya ya. Aku lebih takut manusia. Kata mamaku gitu, kamu jangan takut sama hantu, sama hantu. Takut tuh sama Tuhan, gitu guys. Iya, makanya takut tuh sama Tuhan, jangan takut sama setan. Kan nggak tahu ya, aku suka banget tau nontonin DMS. Guys, ini dong, rekomend film horor tapi yang horornya bagus. Takut tambah dewasa bisa. Cal, cara DM kamu gimana ya? DM aja. Kalau gak bisa dibikin grup. Upin Ipin musim 17, apaan tuh? Aku udah nonton The Conjuring guys, aku udah nonton semua ininya. Sequelnya aku udah nonton semua. Aku pengen deh, kayaknya aku harus beli, aku kan udah jarang baca novel ya. Tapi itu dulu aku suka banget baca novel
Risa Saraswati. Nah, tapi sekarang entah kenapa aku lebih lebih suka sama novel-novelnya ini Mbak Sarah. Sarah Wijayanto. Kayaknya aku harus ini deh. Biar aku baca-baca lagi, aku mau baca-baca ini kayak Wingit kayak gitu-gitu deh. Baca novel-novelnya Mbak Risa. Eh, Mbak Sarah. Takut sama Sena. Dia juga takut. Aku juga pengen nonton filmnya Kazi. Pengen nonton film Ancika. Film Ancika kan tanggal 11 Januari ya. Ih, seru banget. Aku mau nonton. Kok nggak ada gambarnya? Ada ah, emang nggak ada? Melek kali. Cel nggak sekolah, enggak. Kamu nggak sekolah. Sijin, sijin teh apa? Iya. Libur, iya makanya saya juga libur. Hai. Hai. Kamu mau say hi dulu gak sini? Enggak. Ah. Apa cita-citamu? Cita-citaku itu menjadi anime. Wey. Ajak Gen 11 nonton horor. Aku udah nonton, waktu itu nonton horor sama si Michelle. Tutup mata mulu. Gimana sih? Aku kan nonton sama dia sama adiknya juga kan. Gak ada bedanya sumpah. Begini. Sama ini. Sama nonton. Enggak lah. Aku kalau nonton horror tuh kayak cool banget gitu loh. Kayak. Wede. Kayak paling ngerti gitu. Enggak hafal. Enggak tahu. Aku udah nonton Conjuring, udah semuanya. Enggak tahu sih. Menurut kalian film Hunger Games kemarin gimana? Gimana? Aku kan kemarin ini kan disuruh nonton terus kata si Michelle bagus, tapi aku nontonnya kayak kesel tau gak sih. Selama nonton itu aku gak ada perasaan kayak wow Snow keren banget.
Iya, Twice ke Indonesia ya. Waduh, kok gelap? Enggak, enggak gelap. Ini terang banget loh di luar. Gelap, makanya jangan tutup. Enggak, kok enggak gelap. Makanya jangan tutup mata. Waduh, 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 waduh. Nggak tahu. Film favorite aku itu satu Twilight, dua Pride and Prejudice. Aku dulu suka banget sama Spy Kids. Terus apa ya? Aku nggak tahu. Banyak. Tapi biasanya kalau misalnya bingung mau nonton apa, tapi menonton film, biasanya aku nontonnya Twilight lagi, Twilight lagi. Karena mungkin karena udah ini kali ya, udah familiar gitu. Jadi kalau misalnya mau tidur, terus tapi mau cari panci kan buat tidur ya, aku biasanya nontonnya Twilight lagi. Cerita horor, guys, gara-gara aku cerita horor kemarin, kalian nyuruh aku cerita horor terus ya. Jujur aku nggak ada cerita horor lagi, guys. Itu cerita horor salah satunya aku punya. Selebihnya nggak ada. Nggak ada, guys. Michelle-nya lagi video call. Kalian kalau cari Michelle silahkan video call Michelle. Aku suka Harry Potter. Aku belum nonton film Elemental. Tapi karena menurut aku, karena aku udah terlalu banyak liat spoilernya gitu loh di TikTok. Jadi kayak udah enggak tertarik lagi gitu loh. Enggak, guys. Ini enggak potong rambut, guys. Dan drakor gak? Aku tuh tipe orang, aku tuh the person, aku tipe, aku hah, aku salah satu tipe orang yang kayak gini, I'm a person of habit. Jadi kalau misalnya aku suka sama sesuatu, aku bakal ngelakuin hal itu terus. Kayak ya gitulah, contohnya kalau misalnya aku suka sama satu makanan nih, satu menu makanan di restoran ini, aku setiap ke restoran ini bakal pesen makanan ini terus. Jarang gitu gantinya. Kayak sekalinya ganti, pasti keterusan bakal gantinya makannya itu-itu terus. Nah, sama itu juga berlaku sama aku kalau di film. Nah, biasanya kayak kelihatan buat di kalau misalnya film drakor. Karena kalau film drakor tuh aku selalu nonton film Replay 1988 itu aku selalu
aku selalu nonton itu 1888 tuh yang itu, terus selalu nonton lagi Itaewon Class, terus aku sama ini Boys Before Flower, apa itu yang Lee Min Ho, Lee Min Ho itu Gu Jun Pyo. Tapi udah cuman tiga itu doang yang akan selalu aku nonton. Kalau misalnya ditanya kayak kamu nonton drakor gak, cuman tiga itu doang, gak ada lagi. Boys Over Flower, iya kayaknya ya. Udah gitu aku gak nonton yang lain lagi, udah cuman itu doang. Siapa lagi ya? Kayak udah deh, cuma itu doang deh. Tapi itu drakor benar-benar kesukaan aku. Aku gak bisa kalau nonton drakor lagi selain mereka yang mainin. Crash Landing on You gak nonton, gak, aku gak tertarik. Karena aku setiap mau nonton drakor ya nontonnya itu-itu lagi. Gitu. Kamu ngikutin Marvel gak? Iya, aku tim Marvel. Aku biasa aja ke Disney. Enggak nonton. Business Proposal juga enggak nonton. Suka K-pop gak? Dulu aku suka, sekarang biasa aja. Biar, okay lah. Ini siapa sih yang komen sakit? Stop, Bu. Sedang mencari. Guys, please. Guys, kalian tahun baru kemana? Liburannya ngapain aja? Kan udah ada. Hah? Emang ada yang marah-marah? Aduh. Di rumah aja, ngumpul-ngumpul. Ya sih, aku kangen keluarga aku sih. Aku paling... Widih, ke Eropa. Mantap, have fun ya. Widi, main Crash. Aku mau dong, guys, bilang Pia dong, Pia aku mau main Minecraft bareng kamu, kamu mau nggak main Minecraft bareng aku, Pia? Pia. Banyak Genobas pakai yang tinggi-tinggi, mereka tinggi-tinggi banget. Ini gift-nya nggak muncul kah? Iya, nggak ada gift, guys. Aku tingginya 166. Aku kira gendis, suaranya mirip. Udah, kamu mau nge-live? Oh, kamu nge-live-in ntar ya? Ntar aja. Ini udah ada yang nonton. Kamu mau say hi? Enggak.
Ada Alia. Aku kelihatan kayak bondol ya? Iya, kalau kayak gitu. Tuh poyang. Soal rambut kamu gak kelihatan juga. Iya, soalnya diikat. Katanya gak pada gak bisa nge-give. Oh iya? Iya, gak ngerti. Apalah, jadi gak ketutupan komennya. Makasih yang. Lah, 167 kilogram cik. Iya, masa give-nya G? G kan? Give-nya gram. Kamu lihat gak di Twitter? Gold gak sih? Itu gold? Iya. Masa gold? Gold, kan kita bisa top up. Kamu mau top up gak? Gak. Aku mau top up gold, nanti aku give anak-anak Gen 11. Kalau kita masuk ke Indiana Gen 11, ada yang namanya gak? Ada dong. Nanti aku mau diwaro sama semua Gen 11, nanti aku nge-spam. Tapi nge-spamnya kayak kesel gitu loh. Woi, poyang. Tapi kamu harus baca ya itu dari aku ya. Kalau aku kayak gitu ya. Woi, poyang. Gitu. Nanti aku give. Aku mau top apa? Top up gold. Berapa ya? Mau dong, aku mau top up gold dong. Nanti aku nge-give Gen 11. Woi. Yang motor dong. Lucu tau. Aku tadi dapat motor. Motor Jeep gitu ya nama. Itu motor Jeep. Aku tahunya motor Harley. Beda dong, Harley kan lebih gede bodinya. Iya. Aku tahu motor bebek. Motor bebek tuh yang kecil kan? Iya. Motor bebek tuh yang panjang. Yang panjang kecil gitu kan? Iya. Aku yang... pernah gigi tapi. Gigi tuh apa? Gigi. Ininya pakai gigi gitu. Hah? Buat kayak baju, sepeda. Kayak kopling, cuman bedanya ini gigi namanya. Oh, kayak sepeda. Ya kalau sepeda kan digantinya di enggak, sini. Enggak. Iya, kayak sepeda sih. Ya kan? Aku enggak ngerti bedanya gigi-gigi itu apa. Kalau buat nanjak gitu-gitu ya, Al ya. Kalau gigi satu kamu kayaknya nggak bisa ngegas dia soalnya nggak ngerti kalau gitu. Aku nggak ngerti ya. Jadi sebelum coping aku gigi dulu. Aku mau naik mobil aja. Kamu mau jajan? Kamu mau jajan? Ya udah, ayo aku temenin. Tapi kamu live aja dulu, aku juga belum selesai kok. Ya aku udah selesai kok sebenarnya. Layar dari tadi hitam. Hah? Ya udah deh, emang tidak bisa. Ini tidak bisa dilanjutkan lagi, guys. Cukup. Nah, karena dari 3 hari yang lalu aku selalu lupa untuk membaca ini. Membaca si top gifter. Hari ini aku akan membacanya. Yang nomor 10, aku enggak tahu ya, guys, kalau misalnya beda sama yang kalian lihat. Soalnya ini yang di gifter aku kayak gini ya, guys. Okay. Nomor 10 ada Kak RF Adorable. Adorable. Thank you. Nomor kamu jajan. Nomor 9 ada Kak Tommy Faisal. Duh, maaf banget, jokok banget nih ceritanya. Enggak enak ya. Nomor 8 ada Kak Sean. Thank you Kak. Kakak namanya kayak nama kakak kelas aku waktu aku masih SMP. Nomor 7 ada Kak Anefta. Wede, udah pro nih saya memanggil namanya ya. Gak salah-salah lagi nih. Nomor 6 ada Kak Laki Agung. Thank you Kak Lucy. Nomor 5 ada Kak Raihan Faris. Thank you Kak. Ya ada Kak Raihan Faris nomor 5. Thank you Kak. Nomor 4 ada Kak Ral. Apa Rai ini? Ral ya. Thank you Kak. Nomor 3 ada Kak Dio. Thank you Kak Dio. Semoga rezeki selalu. Nomor 2 ada Kak Robi S Putra. WD. Tumben nih Kakak. Thank you ya Kak.
ini jangan-jangan lagi live stream lagi. Nomor 1 ada Kak Luher. Thank you Starboy. Arigato gozaimasu. Thank you semuanya ya guys. See you tomorrow. Bye-bye.